Om salam misi Amazing Grace Mission. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara melihat hamparan tempat yang begitu indah, gunung-gunung di mana-mana. Tahukah saudara, Indonesia begitu luas. Di balik gunung-gunung ini ada begitu banyak jiwa-jiwa. Dan siapakah yang akan siap diutus? Mereka harus mengenal kebenaran, mereka harus mengenal juru selamat. Mereka harus tahu arti keselamatan. Yesus pernah berkata, "Aku akan datang segera menjemput engkau, sebab di mana aku berada, di situ pun engkau berada." Saudara, bagaimanakah mungkin ada banyak jiwa-jiwa di balik gunung-gunung ini bisa mengerti akan kebenaran jika orang-orang tidak dipersiapkan? Itu sebabnya Yesus berkata bahwa pergilah, jadikanlah bangsa menjadi murid. Di seluruh bangsa ajarlah mereka. Saudara, satu firman berkata 1 Petrus 2 ayat 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara rohani. Bukan hanya bertumbuh, tapi kita harus dewasa, benar-benar menjadi murid sejati di dalam Kristus. Artinya benar-benar mau meneladani Kristus. Tahu ke saudara, Kristus dia berjalan dari desa ke desa, dari gunung-gunung, dari kota, dari satu yang lain ke tempat yang lain. Artinya gereja bukan duduk manis dan dia menikmati ibadah-ibadah dengan zona yang nyaman. Tetapi gereja dipanggil untuk keluar, untuk pergi, memasuki tempat satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka memberitakan kabar baik. Mereka mengusir setan-setan. Mereka menyatakan kuasa Tuhan. Itu sebabnya gereja harus mempersiapkan murid yang dewasa, yang kuat, yang tangguh. Saudara, saya berdoa, ada banyak jiwa-jiwa, mereka letih, lesu. Mereka memiliki beban berat, tapi tidak tahu mereka harus berbuat apa-apa. Itu sebabnya saya memanggil kita, wahai gereja Tuhan. Mari lihat, tuayan begitu banyak, tetapi pekerja-pekerja memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Yesus sangatlah sedikit. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah kuasa Tuhan menjamah hati saudara, membuka pikiran hati saudara, supaya saudara pun bisa menjadi pendoa, bisa menjadi donatur, memberkati pekerjaan penuaian yang begitu luas. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Saudara tidak akan pernah semakin miskin karena Anda menabur di ladang Tuhan. Doa saya, biarlah karya Allah, gurun dan pengurapan Tuhan memberkati hidup saya, hidup saudara, usaha saudara, keluarga saudara. Salam misi Amazing Grace Mission. Shalom.